Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma abad Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran Kita masuk pada surat Al-Kafirun Al 6 nah, kita baca <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا Ayuhal kafirun Qul ya ayyuhal kafirun Qul hati-hati qul ya qul ya ngam hmm. Ini ya nya panjang ada mad ada hamzah panjang Nah, insya Allah ada yang Sulit, kita ulangi. Qul <tuh>, ya ayyuhal kafirun. Qul <tuh>, yaa ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La ini panjang ketemu dengan hamzah. Hati-hati di sini. Hamzah dengan ain, ya diperhatikan, itu hamzah, bukan ain. Ain ya, nanti baca, a, butuh, tapi a, a, a dibuka mulutnya, a, 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 -a. seperti itu, le, -a, a, bukan le, a, -a. Nah, salah. Ini hamzah, ain -a -a. Namanya ta enam, jangan sampai tak, nanti hamzah kalau berhenti, ain ada suara aliran. Uh, suara sedikit da dan seperti itu ulangi lagi. a'budu La maa ta'budun ma wa ta La... laa antum ma a'bud. mana yang mana antum perhatikan nah di sini la panjang ketemu hamzah boleh dibaca empat ini non nun sukun ketemu ta nun sukun ketemu ta ini ikhwa didengungkan antum Al-tum nun sukun ketemu ta ikhfa didengungkan. kemudian di sini panjang ma ketemu hamzah ini panjang empat ini kolkola hati-hati di sini a bude bude hamzah sama ain bukan a bude pakai ain ain Nabi hamzah dengan ain a, a bude kol seperti itu kita ulangi wala an...

di sini ana, ana di atasnya di atasnya alif itu ada lingkaran, ada lingkaran, ya itu berarti uh, alifnya tidak dibaca, jadi bacanya pendek. Ana a kan ana a sana ana a, a karena ada lingkaran di atasnya itu uh, itu tidak dibaca alifnya, tidak dipanjangkan. Kemudian abidun, dun tanwin ketemu mim didengungkan abidum nah ditemukan kemudian sini abatum abatum dalnya sukun ketemu tak nah, ini melebur di sini menjadi langsung ke taknya abatum nam dalnya tidak usah dikolkolahkan abadatum nam langsung abatum nam seperti itu kita ulangi wala ana abidum ma abatum Berikutnya Wala nama tum abiduna ma a'budu Masih sama ini ayat yang 5 sama dengan ayat yang ke 3. Nah. Sudah penjelasanan di atas. Kemudian kita lanjut Lakum di Nukum Waliyadin, lakum di la Waliyadin, ulangi. Lakum la di Nukum Waliyadin, lakum di Mim Sukun Ketemu Dal, mimnya ditahan, jangan dilepas, uh, biar tidak memantul. Lakum di lakum <Sess> nah, din kalau dilepas langsung tadi tahan sedikit aja lakum <Sess> nah, sama ini juga kita ulangi lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin 6 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim subhanallahi wa